Oke, di video kali ini aku mau lanjut video yang kemarin, lanjutin pengecatan cabin canter cuy. Ini untuk catnya sendiri saya pakai, untuk dasarannya pakai cat tembok warna putih. Oh ya, untuk catnya sendiri jangan terlalu banyak untuk campuran airnya supaya masih agak ngental gitu lah cuy. Oke, langsung aja kita cat untuk bagian cabinnya. Oh iya, buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen di bawah jika ada pertanyaan. Dan kalian share juga video ini ke teman-teman kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Setelah selesai, selanjutnya ini mau saya jemur di bawah terik matahari cuy, supaya lebih cepatlah keringnya. Kita tunggu aja sampai benar-benar kering ini untuk cat temboknya. Setelah benar-benar kering, untuk langkah selanjutnya saya menggunakan cat semprot atau pilok warna kuning. Sebenarnya ini bukan warna kuning canter ya, tapi untuk ngakalinya cara nyemprotnya jangan terlalu tebal. Kita semprot tipis-tipis saja supaya warna kuningnya itu enggak terlalu tajam gitulah. Nah, kita semprot tipis-tipis dulu aja kayak gini sampai benar-benar merata cuy. Kalau langsung kita tekan tebel gitu, warna kuningnya itu kuning-kuning kayak kuning lemon gitulah. Kalau kuning canter itu kan warnanya kuning agak krim gitulah. Ya, kita akal-akalin aja dengan cara nyemprot tipis-tipis kayak gini. Saya penyemprotan, selanjutnya ini mau saya jemur lagi untuk beberapa menit. Mungkin untuk prosesnya di skip aja supaya nggak terlalu lama gitu lah cuy. Oke, setelah kering, selanjutnya saya mau cat warna hitam di bagian-bagian yang diperlukan. Untuk lebih detailnya kalian bisa cari di Google ya, untuk cabin canter nanti mana yang harus dicat warna hitam dan mana yang enggak, supaya apa ya, miripnya itu dapatlah. Oke, ini mau saya cat dulu pakai kuas kecil. Untuk catnya pakai cat minyak sisa aja lah. Dan kurang lebih seperti inilah untuk hasilnya. Nanti untuk bagian lampunya mau saya cat warna-warna silver gitulah. Untuk sekarang catnya masih belum ada, tapi nanti mau saya carikan dulu cuy. Ya, seperti inilah, nggak detail banget tapi miripnya itu dapat. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut lagi di next video.